Terenggalek mana? Terenggalek kota. Tepatnya? Belakangnya stadion. Emang dari Terenggalek sana, Mas? Iya. Berangkat jam berapa tadi? Jam 10:30. Saya lihat di YouTube ya. Sama oh, YouTube. Ramah, terus ya. Apa ya? Gercep lah, cepat. Gercep. Gitu, nggak lama. Standar sih nggak. Standar ya. Mahal. Gitu. Motor apa udah ditas tadi? Nggak usah. Oh, nggak pakai ya? Soalnya saya udah percaya sama. Oh. Untuk teman-teman yang dari Terenggalek dan seluruh Indonesia, kalau mau beli Kawasaki di Farhan Motorsport Gresik. Kali ini Farhan Motor sold out lagi satu unit Kawasaki Ninja RR ini ke kota Terenggalek. And gravity can't stop me from flying. I'm reaching, I'm climbing. The heavens aren't that far away. 'Cause I've got the future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Ingat Ninja, ingat Farhan Motor. Apa kabar Indonesia? Identik dengan warna hijau, apalagi kalau bukan Kawasaki Ninja RR Ul Limited Edition Gen 4, motor langka, booming, viral, yang lagi naik daun. Jadi mohon maaf, di Farhan Motor itu yang pastinya nggak luput dari vlog, video, dokumen. Tujuannya untuk calon customer yang masih ragu, masih bimbang sama kualitas dan juga kinerja Farhan Motor. Makanya tiap hari itu yang pasti ada pembelian. Pembelian itu perlu tahap untuk detailing. Butuh waktu 1-1 minggu, ada pocket yang nggak bisa dijual. Ada pula update harga mingguan, hasil buruan hari ke-1-6 yang sudah siap ditayangkan, sudah siap dijual. Nanti kita tayangkan untuk tahun kondisi sebagai gimana, harganya berapa, itu di update harga mingguan. Jadi dulur-dulur yang lihat media Farhan Motor, biar bisa milah-milah, bisa membedakan mana itu video pembelian, mana terDP, dan juga mana salut lagi, salut lagi, dan salut lagi. Langka, booming, viral, yang lagi naik daun di media Farhan Motor, Kawasaki Ninja 150 tipe RR All, untuk motor super sehat, motor garansi standar, dan juga untuk pajak plat hidup baru. Jadi untuk video-video vlog kayak gini tuh bisa dipertanggungjawabkan, nggak asal ngomong saja. Buktinya sudah banyak review-review Farhan Motor yang 2-3 tahun yang lalu yang sudah mempercayakan pilihan motornya. Jadi nggak ada keluhan apa-apa, soalnya apa, Farhan ngomong apa adanya. Kalau masalah lecet-lecet dikit itu wajar, namanya motor second. Mungkin untuk motor Gen 4 ini ada repaint itu di kaki-kakian, kayak arem, boss step, knalpot gitu, tipis-tipis. Untuk jok ini udah diganti, ini ganti baru ori, kayak gini-gini ganti baru ori, lainnya pembawaan kayak gitu. Salah satu dulur Farhan Motor dari kota Bojonegoro, Terenggalek, mohon maaf, dari Terenggalek yang sudah mempercayakan pilihan motornya, dia itu rela jauh-jauh langsung pantau cocok bla 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 pior. Bayar kita coba sebentar sama sang pemilik, Mas Sandi. Sini Mas. Mas Sandi, apa kabar, sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Mas Sandi dari Terenggalek mana? Terenggalek kota. Tepatnya? Belakangnya stadion. Belakangnya stadion Terenggalek, Mas Sandi. Rela jauh-jauh. Emang dari Terenggalek sana, Mas? Iya.
Berangkat jam berapa tadi? Jam 10:30. 10:30 siang, rela jauh-jauh datang ke sini ke Par Motor demi apa? Motor impiannya, kayak gitu. Ya Mas Hadi sendiri kalau boleh tahu, emang asal usul itu info dari mana? Kok tahu di sini tuh ada pusat motorsport Kawasaki Ninja itu? Saya lihat di YouTube ya. Oh YouTube. Oh, berarti sama itu selalu tengok kalau nyantai Mas ya? Ya tengok update-an gitu terbaru kayak gimana? Jadi tahu review-review pembelian orang mana saja kayak gitu, update yang barang yang masuk selalu sampean tengok lah. Jadi sampean penasaran, alhamdulillah sekarang terwujud kayak gini Mas ya. Pembelinya cash apa kredit? Alhamdulillah cash. Sultan bro, sultannya Trenggalek, gak pakai lama pantau cocok bayar. Sebenarnya Mas di Par Motor itu wilayah Trenggalek dan juga sekitarnya bisa kredit. Proses gak pakai ribet, asal data komplit, akurat, gak ada masalah di finance, cukup setengah hari. Nah kayak gitu, yang luar pulau, luar Jawa Timur, pembeliannya harus cash. Nanti dipakai tanda asuransi dan di Par Motor ada garansi. Jadi untuk dulur-dulur yang lainnya, jangan takut ya. Untuk pembelian unit di Par Motor, yang pasti Par Motor itu jual kualitas. Jadi jangan ragu, jangan bimbang. Nah kayak gitu ya, mohon maaf Mas Andi, kenapa kok tak vlog tak video, mumpung sampean ada di sini yang jauh-jauh dari Trenggalek datang ke sini. Jadi untuk tur-tur yang lainnya biar tahu ada testimoni mengenai pembelian tepatnya sampean kayak gitu. Ya Mas Andi sendiri suka motor kayak gini dari kapan kalau boleh tahu? Dari 2010 waktu kuliah keluar. 2010 waktu kuliah. Ada wah, teman naik kayak mantap. Gini. Mantap. Istilahnya nostalgia Mas ya. Ya mengenang masa lalu, alhamdulillah sekarang terwujud. Aduh mantap-mantap. Ya Mas, kok pilihnya harus hijau? Ada apa? Seger. Seger. Identik. Ah, identik dengan warna hijau, khas Kawasaki Mas ya. Betul. Mantap, dan juga ini tipe yang limit yang Gen 4 Mas ya. Iya. Ah, jarang-jarang untuk motor kayak gini, jadi dirawat baik-baik Mas ya, kayak merawat diri sendiri. Ya, jangan gitu. Jangan lupa nanti ada oli samping, ada bensin Mas kalau dipakai. Kayak gitu. Ya Mas Andi, untuk motor apa udah dites tadi? Enggak usah. Oh, enggak pakai ya? Soalnya saya udah percaya sama motor. Oh, kayak gitu. Yang pasti jalankan amanah Mas. Untuk kaki-kakian sudah baru, ban depan belakang baru Mas. Soalnya yang lama udah mati ya. Jadi diganti baru sama Parhan, terus sama as-as roda gini baru semua. Yang kayak apa? Gini ini baru ya, pada plat hidup baru semua. Ya Mas Andi sendiri, kita kan nggak kenal. Untuk masalah pelayanan, dari pertama datang sampai sekarang, gimana Mas rasanya Mas? Pelayanannya ramah, terus apa ya, gercep lah, cepat gercep. Gitu, nggak lama. Gercep. Ya. Yang pastinya tadi sampe sempat diajak naik ke atas apa nggak? Ke bawah? Tadi lihat-lihat di bawah. Oh, di bawah. Langsung tertarik sama ini ya, langsung ini, gitu. Oh iya, jadi nggak pakai ke atas, lihat di bawah ada, langsung nggak pakai lama. Di basecamp belakang juga ada, yang pasti pilihannya emang yang hijau kayak gini. Mungkin ini udah berunding sama sang istri ya. Ya jadi ACC. Komunikasi di ACC oke, yang warna hijau, jadi ambil yang ini. Ya Mas Andi, ini kan pembeliannya cash, kalau dalam kategori kriteria sampean Mas Andi, ini motor tergolong murah, sedang, mual atau gimana Mas? Ya standar sih enggak, mahal gitu. Ah, dibilang mahal ya enggak mahal, murah enggak murah gak Mas. Murah. Sedang-sedang saja, nah. Tapi untuk kualitas motor yang pasti enggak murah Mas. Gak murahan. Jadi Par Motor jual kualitas. Dan juga terima kasih untuk dulur Par Motor yang sudah mendukung channel Par Motor dengan sepenuh hati, entah media YouTube, TikTok, Instagram, Facebook dan juga yang lainnya. Berkat dukungan sampean Par Motor itu makin lama makin dikenal, makin dipercaya, makin melebarkan sayap karena kualitas dan juga kinerja, dan juga yang sudah belajar dari tahun 2009 sampai sekarang, alhamdulillah yang sudah mempercayakan pilihan motornya. Doa terbaik pun jenengan, diberi kesehatan, banyak rezeki, syukur-syukur bisa tambah momongan kuda besi lagi, dan juga yang selalu setia nonton belum bisa beli, mudah-mudahan segera bisa beli. Dan terima kasih untuk Mas Sandi yang dari Trenggalek ya, yang sudah mempercayakan pilihan motornya di Par Motor. Doa terbaik pun jenengan, diberi kesehatan, banyak rezeki, syukur-syukur bisa tambah momongan kuda besi lagi besok. Kayak gitu Mas Sandi ya. Dan juga di sini itu bukan motor bodong Mas Andi, ada STNK, ada BPKB komplit semua, ada semua. Jadi besok Mas sampean kalau mau perpanjang, mau ganti plat, mau cabut berkas, siap dibantu. Yang pasti bisa, jalankan amanah. Dan juga dulur-dulur yang lainnya yang sudah belanja dari tahun 2009 dulu sampai sekarang, jangan lupa kuitansinya ditunjukkan kalau beli di sini bisa. Mau jual lagi, mau tukar tambah, bisa. Kita ngikuti harga pasar kayak gimana. Soalnya tipe-tipe Ninja itu tergantung kondisi dan juga tergantung peminat untuk harga pasar, Mas. Kadang naik turun kayak gitu, Mas. Jadi kayak gini, yang lagi naik itu yang 2 tak. Lagi rame-ramenya. Entah Ninja SS, RR All, RR New agak ke bawah. Jadi kayak gitu, Mas. Ninja 4 tak ya agak ke bawah dikit lah. Tergantung peminat. Jadi kita jual itu kayak gimana,
lihat kondisi pasar kayak gitu mas ya. Nah, ini sampai tempat dulu mas Sandy ya. Dan setiap pembelian di sini yang pastinya ada gift street. Ini salah satu street yang kemarin dibuat giveaway sama Par Motor hasil dari YouTube. Makanya dukung terus channel Par Motor, nanti hasilnya semakin bagus, semakin maksimal, giftnya semakin melari. Ini untuk mas Sandy, sampai tempat dulu. Dan juga mas Sandy ya, sampai sapa sedikit dulure koncone sing ono nang Indonesia khususnya Trenggalek. Kalau cari Kawasaki Ninja tipe apapun bisa direkomendasi ke Par Motor. Mau sampai siapa mas? Untuk teman-teman yang dari Trenggalek dan seluruh Indonesia, kalau mau beli Kawasaki di Farhan Motorsport Basic. Ah, mantap, yang pasti pilihan banyak, ada motor ZX25R, R6F, All New, Ninja FE, Ninja Jet, Ninja Mono, Ninja R, RR New, SS, Trail tipe apapun. Ah, yang pasti di sini itu pusat motorsport Kawasaki Ninja terlengkap berkualitas, ada di basecamp atas, lantai bawah, di basecamp belakang. Pokoknya yang mau tanya-tanya dulu, yang dari luar pulau, luar Jawa Timur, luar kota, barangkali nggak sempat ke sini, minta video, foto detail bisa, jadi nggak masalah. Yang dekat, yang ada waktu, meskipun luar kota, kayak Mas Andi gini, tengok-tengok dulu, nggak apa-apa, jadi nggak masalah. Syukur-syukur, alhamdulillah, langsung jadi. Mas Andi ini, yang dari Trenggalek ya, rela jauh, langsung bungkus, kayak gitu. Ya, Mas Andi, terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih sudah menentukan pilihan motornya di Par Motor ya. Tak jual kesampaian, semoga awet barokah, hati-hati di jalan, salam ke keluarga. Jangan lupa sekian untuk review kali ini, review Par Motor mengenai salut lagi Kawasaki Ninja RR All Limit Edition Gen 4 lari ke kota Trenggalek. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, lanjut lagi video dari Farhan Motorsport. Kali ini Farhan Motor solbut lagi satu unit Kawasaki Ninja RR Tool tahunnya 2011. Ini Farhan Motor kirim ke kota Trenggalek, ditujukan untuk Mas Sandi. Untuk Mas Sandi, terima kasih atas pembelian motornya di Farhan Motor. Semoga motor cepat sampai aman dan barokah. Cause I've got the future.